Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3 Studio Bosku. Pada malam hari ini, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, kita berada di Terminal Bandara Solo. Waktu menunjukkan pukul 20 lewat 48 menit. Terlihat 5 unit NPM telah berada di Terminal Bandara Solo. Yang pertama NPM Berkansa 69 Kasanova, NPM Berkansa 56 Sinchan, NPM Berkansa 22 Samande, NPM Berkansa 42 Talenta, dan NPM Berkansa 50 Langsek Manik. Jadi ini kedatangan NPM di Terminal Bandara Solo dari perantauan Jakarta dan sekitarnya sudah telat waktu. Biasanya NPM telah masuk Terminal Bandara Solo pada pukul 2 dan paling lambat pada pukul 5 sore. Namun pada hari ini masuk malam bosku. Kira-kira apa yang terjadi, kenapa NPM telat masuk Terminal Bandara Solo pada hari ini, nanti kita coba tanya kepada kru NPM bosku. Talenta pedang panjang bukit tinggi. Langsek Manik tetap padang. Samande batu sangkar. Samande batu sangkar kaya tunggu. Dan standby dulu menunggu mobil yang di belakang. Lambek masuk era? Wah, lambek masuk era malam. Oh, apa macet kota Jakarta macet. Hah? Kota Jakarta macet. Kota Jakarta macet. Yo, kamu masuk macet baru. Oh, itu. Ya. Oh, ya. Tunggu lambek itu bos gua. Tunggu lambek ya. Setelah selesai melakukan proses transit penumpang, NPM meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan, diawali oleh NPM Berkansa 69 Sultan Kelas Kasanova.
MPM masuki terminal Bandara Solo dari Jakarta. Berikutnya meninggalkan Terminal Bandara Solo NPM Pirkansa 42 dengan julukan Talenta menuju Padang Panjang Bukit Tinggi. Di belakang NPM Talenta ada NPM Pirkansa 22 Samande menuju Batu Sangkar Payakumbuh. Dan di belakang NPM Pirkansa 22 Samande ada NPM Pirkansa 50 dengan julukan Lansek Manih menuju Kota Padang dan lanjut ke Kota Pariaman. NPM meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan. NPM Pirkansa 32 Bulai Depok masuk Terminal Bandara Solo pada pukul 22:14. Setelah transit penumpang, 2 NPM, masing-masing NPM Pirkansa 56 Sincan dan NPM Pirkansa 32 Bulai Depok meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan Kota Padang dan Bukit Tinggi.